Silakan, silakan, Mbak. Sayur, sayur. Eh, jatuh. Gatel. Ya, udah. Ini ada biasanya kan sembako tepung terigu. Nah, ini tepung triplek. Namanya siapa? Bakal jawab. Iya, ini mau tanya. Namanya siapa? Marcelino. Nah, sudah saya udah nanya. Pak, mau naik program. Program, Pak. Tenang, tenang. Terus ke bawah. Kesan. Pasar. Nih ikan nih, udah berkali-kali dikasih es batu. Sampai demam kemarin. Heaven. Bang. Bingung gua. Kayak begini dagang. Kayak begini duduk. Kebalik. Lo yang harusnya dagang pada. Kenapa sih? Iya bang, biasa bang. Sepi banget ini dagangan. Iya makanya, mau jualan juga rada males tau gak? Padahal sayurnya kualitasnya bagus, tapi... Ya lagian abang, udah ganteng, tinggi, putih. Dagang sayur. Kalau saya jadi abang, saya jadi model bang. Model sayur. Eh, bekas ikan. Yang penting... halal. Ah, saya setuju bang. Yang penting halal. Ada. Nih bang, saya curiga nih. Ada yang nggak beres nih. Masalahnya kita kan biaya sewa mahal. Tapi fasilitas nggak jelas. Terus ini kenapa tiap hari datang keamanan, keamanan? Padahal udah aman kan? Iya. Nih kan nih, nih lihat nih ikan. Nih hari ini madep sini, kemarin madep sono. Udah bingung. Kirain kalau dari sono ada yang ngeliat gitu, beli. Gak ada yang beli, balik ke Bandung gitu. Eh, Kang. Ayah bonteng. Apa? Apa nggak ya? Apa sayuran nak beli? sayuran. Sono belanja di sono aja. Belanja sono aja. Kan biasa langganan. Nah, tarikan saya pada mual. Udah. 1 kilo seperti biasa. Ayo tuh. Tuh tata. Tepegang-pegang. Sih, orang biasa ada 1 kilo. Mintana ikannya yang matana ketutup gitu ya. Semua ikan juga matanya begitu. Eh, saha eta? Anyar. Anyar? Baru. Baru? 300 ribu. Dewa tempatnya, 300 ribu. Ntar dulu, bentar. Pala lu tubles. Abis ditambal. Tanda bon. Oh, tanda bon. Tanda lahir, tanda bon. Orang baru. Oh, baru. Siapa namanya? Marcel gini. Allahu Akbar. Ya Tuhan, kata dia, ya Tuhan. Itu orang baru. Kenalan atuh ya? Ya udah, Cek. Silakan, silakan, Mbak. Sayur, sayur. Eh, jatuh. Gatel. Orang kalau jatuh ada alasan di sini. Lu lempar. Gimana sih? Gua baru disambut sama singkong. Siapa namanya? Mak. Marcelino, itu kenalan aku Entin. Entin, panggil gini aja. Ntar kalau misalnya manggil aku 2 kali manggilnya ya. Entin.
Cek mau belajar, mau belanja apa enggak? Jangan cuma nanya-nanya. Ya mau ada. Kamu tuh ngegebahin apa sih? Lalat enggak ada. Ini gue lagi ngusir lu. Lu gak sadar. Ini lagi mahal nih. Ini sayur-sayur teh pada marahal sekarang. Iya enggak sih? Ya kalau sayur nanya ke Marcel. Ya, hanya kamu teh jual sayur harganya seberapa? Iya nih, ini segini 50.000. Iya, maaf. Gua tombak nih cewek lama-lama nih. Orang timbang 50.000 doang. Kata mahal, ini gara-gara kita teh harus ganti pemimpin di dia, tau gak sih? Ya kan, sebentar lagi teh ada pemilihan kan, kepala desa, baiknya tuh ada pemimpin yang baru. Oh gitu, Cek? Oh. Daftar atu, daftar. Gua tahu. Ini, walaupun dia kayak begini ya, tapi informasinya biasanya valid. Ya. Berarti ada mu. Jadi. Loh, bener-bener ya. Hah? Emang. Habit. Ditinggal sama lakunya. Masih ada. Masih baik. Iya. Jadi gimana? Ini kan mau ada pemilihan kades. Nah, gimana lu aja? Nyalon nih jadi kades. Serius lu? Iyalah. Sumpah lu, Bro. Sumpah. Susu tumpah di muka. Siapa yang nyalon? Udah. Lu aja. Gua bakal ngedukung lu. Terus lawan gua siapa? Di situ. Ya si siapa namanya? Alias Pika. Injudo. Ya aku mah pokoknya pasti ngedukung kades siapapun. Kades yang lama ya? Iya, kades yang lama. Pak Andre. Pak Andre. Iya. Aduh. Ih, aku mah benar-benar ter... Apa? Apa yang terserah. Maju-maju aja. Gua dengerin lu ngomong jadi... Lu pasti bisa jadi kades, tenang aja. Kita bisa melakukan ini semua together. Ya, kalau lu gak ngerti masalah politik, tenang. Gua akan blimbing lu. Blimbing. Tapi gua gak pede, gua tukang jual sayur. Mana bisa ngelawan yang udah kugiran kayak dia. Loh, kata... Kugiran? Iya dia itu. Ya udah tenang aja, lu gak usah takut. Pak Andre. Bisa, bisa. Bisa gak lu jauh dari sini? Bisa, lu. Ini gua lagi, Cece. No. Gua lagi ngerayu dia biar dia jadi kades. Ayo jual ikut tanda. Ini kan. Gak ada yang mau. Pak Andre sih. Jadi kades. Kebijakan-kebijakan senak jidat. Iya benar juga sih. Ini orang belum pernah ngerasin Muay Thai ya?